Iqlab hurufnya cuma satu, itu ba. Tuh, ya. Kapan terjadi? Apabila nun atau tanwin berhadapan, ya. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan pa yang iqlab yang satu, itu iqlab, itu ba. Tuh. Cuman iqlab itu lebih mudah tuh, Pak, Bu. Di sini ada mimnya tuh. Jadi kalau ada mim gini, tinggal sami'unnya jadi sami'um. Ya. Tapi di kita di kampung, saya belajar di kampung, yang namanya iqlab itu sami'um. Padahal bukan. Ada sedikit harus pakai samar. Jadi seperti ifas apawi yang tadi, nun mati atau tanwin ketemu pak. Jadi bukan sami'um, tapi sami'um gitu. Agak bindeng. Ya. Gini bacanya. Sami'um basir. Coba. Sami'um basir. Hukumnya iqlab kenapa? Karena tanwin ketemu ba. Tuh, tanwin domatain ketemu ba. Cirinya. Nih, ada mim kecil nih. Pasti selalu ada mim kecilnya kalau cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah ada juga yang belakangan. Sami'un basir. Yo. Sami'un basir. Kalau dipikir-pikir, iqlab dengan ifas sama enggak? Sama. Mirip ya. Mirip saat nun mati atau tanwin ketemu fa. Ditahan dan bindeng gitu loh. Yang benar ya. Kalau yang di kampung kita diajarin sami'um. Padahal bukan, bibirnya sami'um gitu tetap. Ada samarnya, ada ifanya. Sami'um basir. Gimana? Sami'um basir. Nah, ini juga di kampung kita diajarin mim. Saya begitu. Padahal bukan. Itu mim gitu. Bunyi M tapi bindeng. Mim ba'di atau mim ba'd ya. Dibaca aja. Mim ba'di ya. Mim ba'di. Hukumnya iqlab. Kenapa iqlab? Kebangetan deh kalau enggak tahu, udah warnanya udah rubah-rubah tuh. Tuh, nun mati ketemu ba. Cirinya di atas banyak ada mimnya deh. Ya, ada mim kecil. Ini memberikan gambaran bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Tapi disertai dengan samar ya. Jadi mim mim ba'd atau mim ba'di. Coba. Mim ba'di. Hukumnya iqlab. Kenapa iqlab? Nun mati atau nun sukun, ada yang nggak mau bilang nun mati, nun sukun, padahal sama baik ya. Nun sukun, nun mati ketemu ba, hukumnya iqlab. Cirinya ada mim kecil. Fi sun, sunnya jadi sum. Fi sum bula. Coba. Fi sum bula. Hukumnya iqlab. Kenapa iqlab? Nun mati atau nun sukun ketemu ba, cirinya ada mim kecil. Ah, kalau idgham cirinya ada apa? Kalau idgham cirinya ada apa? Ada sidah, tasid. Itu idgham. Kalau iqlab cirinya ada mim kecil. Yang enggak ada ciri itu ikhfa dan idhar. Jadi kalau ketemu idhar atau ikhfa, ini ikhfa apa idhar? Jangan tasadal, kelamaan baca Qur'annya. Hafalin yang sedikit aja yang idhar. Idhar ahaho agoha. Dan itu ya, kalau sudah biasa baca Quran, feeling udah biasa aja nantinya, ya. Saya kayak orang bawa mobil gitu. Mau parkir enggak usah turun dulu, udah tahu pakai spion aja gitu. Yan, hukumnya apa? Kenapa iqlab? Nun mati ketemu ba. Gimana bacanya? Yang bunyi M tapi bindeng. Yang bari. Coba. Yang bari. Hukumnya iqlab. Kenapa? Karena nun mati ketemu ba. Cirinya ada mim kecil. Yang bari.